Wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Ibu Titin dan ini anak kami Kevin Adiramananda. Pagi sore hari ini kami sudah berjumpa di kebun samping rumah yang berbahaya ini. Tidak urus corona merebak dan aktivitas di rumah saja terus terum. Kami sekeluarga mengisi waktu di rumah dengan membuat ketahanan pangan, yaitu membuat budidaya lele dan menanam kangkung. Di mana dalam kegiatan ini kami juga dengan tujuan memperkenalkan tentang ketahanan pangan di masa pandemi. Adapun bahan-bahannya sangat sederhana. Ada ember atau bak bekas, ada gelas kompas bekas, ada kawat juga, ada arang, ada tisu, dan juga bibit ikan lele. Pertama kita isi ember dengan air, kemudian kita persiapkan gelas pop es. Pertama-tama kita lubangi bawahnya dan samping, kita isi gelasnya dengan arang. Terakhir isi dengan arang, dimasuki tisu. Sudah selesai, kita siram pakai air. Isinya kita siram air. Baru bibit kangkungnya dimasukkan. Kita masukkan bibit ikan lelenya. Ayo kakak dimasukkan. Bibit. Tiba ini sekitar ada 100 bibit ikan lele. Kemarin kami sudah membuat yang di sebelah sini sekitar kurang lebih 1 bulan. Di sini sudah agak besar ikan lelenya, sekitar 1 bulan, sudah besar. Dan ini kangkungnya juga. Kalau bisa ini terendam 2 cm dari bawah. Kita 2 cm dari bawah terendam airnya. Dan ini ada kebun kangkung juga. Kita buat ngemis-ngemis kangkung saat pandemi.
pembibitan lele yang sudah banyak ini, semoga saja bermanfaat dan semoga corona ini cepat berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.